Guys, ini kita berada di kebunnya Bang Algi. Ini menuju kebunnya Bang Algi. Kita ingin sortasi di kebunnya Bang Algi ya guys. Itu posisinya berada di dekat sawah. Ini dia tim kita, Bang Lubi. Kebunnya itu berada di dekat sawah, guys. Tuh, bisa lihat di. Oke, guys. Itu dia kebunnya, guys. Tuh, kita sudah hampir sampai. Ini kopi steak Lon Jun. Luar biasa, guys. Nanti kita akan lakukan sortasi di situ. Nih. Ini areal persawahan. Oke, guys. Oke, guys. Ini dia kebunnya Pak Algi yang berada di dekat sawah, guys. Tuh. Ini sekitar 500 sampai 1000 batang. Buahnya ini sangat luar biasa, guys. Wow. Kemarin kita sudah lakukan sortasi di sini namun belum keseluruhan ya, guys. Oke, teman-teman bisa lihat di sini klon tugu hijau atau klon jun. Wow. Itu bahannya sudah kita persiapkan kemarin. Ini sudah kita sortasi. Oke, kita akan review secara keseluruhan terlebih dahulu. Wow, di situ ada, guys. Ini merata semua klon jun. Nih, nanti kita akan lakukan sortasi ya, guys. Nih, bisa lihat buahnya luar biasa. Tuh. Namun belum dilakukan sortasi. Oke. Nih guys, dia juga ada penyambungan yang di cabang. Tuh, keren. Tuh, masih banyak lagi tuh. Tuh guys. Oh. Kita akan lakukan sortasi ya. Oke guys. Ini dia. Sudah ada master kita guys. Bang Lubi. Tuh, dia sudah siap melakukan sortasi. Oke guys. Oke guys, kita akan lanjut sortasi di kebunnya Pak Algi. Ini dia teman kita guys yang akan sortasi. Nanti kita akan sortasi secara keseluruhan ya guys. Wow, teman-teman bisa lihat sini potensi buahnya luar biasa. Oke ya guys, kita lanjut. Ini master kita Bang Lubi sudah memulainya guys. Oke, yang pertama coba langsung dah Bang Lubi. Kita perhatikan sortasinya. Sortasi, oke. Tuh. Yang pertama itu kita lakukan pembuangan tunas-tunas cacing. Oke, sebentar. Kita lanjut ke arah sini, Bang Lubi. Wow. Oke, tunas-tunas cacing, cabang balik. Nih. Tuh. Nih. Oke, kita lanjut nih. Oke, Master Ruby nih. Ini pembuangan tunas-tunas. Oke. Ini dia balik lagi.
seperti ini, kita buang semua. Oke. Oke, lanjut. Oke. Oke, ini semua kita buang kecil sini biar kecil tuh. Buang. Gunting, stick, whoops, biar lanjut. Lanjut, tuh biar lulu. Lanjut, tuh. Nah, itu buang. Dan ini hanya kecil tuh. Buang. Itu kita biarkan nih, ranting-ranting matiin buang. Oke, di sini juga ada sini tuh guntingnya. Oke, buang. Dan di situ itu buang juga, kecil-kecil semua buang. Buang. Oke, itu juga buang semua. Oke, itu bawah. Au. Oke, lanjut tahap pembuangan tunas-tunas kecil sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke tahap sortasi. Di sini ada nih. Ini yang pertama kita buang cabang balik tuh. Kecil. Oke, kemudian di sini ada yang bawah kecil tuh, buang. Udah lanjut. Ntar ini sini ada lagi di sini yang kecil itu lebih. Ah, betul. Tuh. Oke, itu kita buang. Yang ini kita biarkan terlebih dahulu karena di situ belum ada yang tumbuh. Kita fokuskan dia untuk mengisi kekosongan yang di area situ. Jadi begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut sebelah sini. Wah, kita buang yang bawah. Oke, yang bawah buang. Kemudian bawa lagi tuh yang kecil. Itu buang. Oke, sudah. Cukup. Oke, jadi sudah selesai untuk yang batang ini. Ini sudah dilakukan sortasi oleh Bang Lubi. Sudah mulai kelihatan rapi bentuknya. Itu buahnya sudah kelihatan serta bahannya ini sudah kita siapkan. Itu di situ ada lagi bahan. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke batang yang lainnya. Di sini ada lagi satu batang lagi. Itu kurang lebih. Oke, teman-teman, jadi ini bagian yang sudah kita selesai sortasi. Teman-teman bisa lihat itu bahan. Hah? Ah, ini salah satu sortasi yang sudah dilakukan oleh Bang Lubi kemarin ya. Ini bahan. Namun di sini Bapak Algi ini melihat, kita lihat dia melakukan pemotongan pucuk ya teman-teman. Jadi ini sangat salah. Artinya dia tidak akan lanjut ke B2. B2-nya dia memakai yang ranting-ranting seperti ini ya. Itu jangan dilakukan oleh teman-teman. Ini satu kesalahan ya. Seperti ini. Tuh. Itu kesalahan ya teman-teman. Jadi jangan dilakukan oleh teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat itu bahannya Raja, itu masternya. Kemudian di situ juga sudah, sini juga sudah ya. Tuh, ini klon bingko sudah rapi. Itu bahannya super, buahnya pun luar biasa. Wow. Ini sudah juga. Tuh ya teman-teman. Jadi begitu ya. Oke, sekian dulu video untuk sortasi di kebunnya Bapak Algi ini ya teman-teman. Ikuti terus perkembangannya dari tahap demi tahapannya ya. Kita akan lanjut melakukan sortasi di kebun ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.